Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi. Dan kali ini saya bakal mereview yang bikin anak jadi ganteng ya. Penasaran? Nggak ganteng aja sih, bikin kece. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke guys, ini dia yang bikin anak jadi kece, yang bikin anak jadi ganteng, bikin anak jadi keren ya. Penasaran? Mari kita review. Oke guys, wadadiu, lihat, ini adalah jaket jeans anak ya. Ini tampilannya sporty ya, cool gitu ya, bikin cool ya. Dan emang kalau dipakai sama bocil juga keren sih. Ini bahannya dari jeans atau denim ya. Ini nggak tebel tapi pas lah buat anak itu, nggak berat gitu ya. Dan ini lengannya ini dari katun flash. Nah di sini juga ada karetnya yang bikin tampilan makin sporty, keren ya. Ini mungkin lupa digunting dari sananya ya. Dan ini tersedia banyak size sih, dari umur 1 tahun sampai 9 tahun. Ini pilihan size-nya banyak dan tersedia dua warna ya, Bio Blitz alias biru telur asin dan yang Bio Wash, yang ini yang kita review ini ya. Oke, kalau dilihat dari jahitan rapi ya. Semuanya ini belum dilubangin ya, kecuali kita belinya di mall itu biasanya udah dilubangin semua, tinggal kita pakai ya. Dan yang kita review ini size-nya L ya. Ini termasuk umur 1-3 tahun nih. Jadi ada size S, M, L, kemudian 4-5 tahun itu pakai ABC dan 6-7 tahun pakai enggak ada pilihan, dan juga yang paling gede itu 8-9 tahun ya. Oh ya, sorry, ada yang kelewat. Saya lupa ngukur ya. Di sini L itu panjangnya 37, lingkarnya 60, dan panjang lengannya 33. Mari kita ukur. Set. Kita ukur dulu ya. Ini panjangnya 37 katanya. Ini ternyata panjangnya 43 ya. Kalian bisa lihat 43 dan lebar lingkar badannya ini 34 alias 68, dan ini panjang lengannya, ini di deskripsi itu panjang lengan 33 ya, dan realnya ini 37. Untung aja kalau sesuai deskripsi kekecilan sih buat anak saya kayaknya ya. Oke, cakep dan recommended. Widih, ini tampilannya cool ya, sporty gitu, cakep sih. Dan ini harganya murah sih, di bawah 100.000. Tapi sayang sekali ya, di hoodie-nya ini nggak ada tali gitu ya, biar ya apa ya, bisa disetting gitu kan, bisa disetting gede kecilnya gitu kan. Cuma sayang ini kurangnya nggak ada tali. Nah yang saya suka di bawahnya juga nggak bolos gitu, di bawahnya juga ada karetnya gitu, jadi makin keren lah gitu ya, cakep sih. Nah nanti saya bakal cobain di anak saya yang umur 2 tahun ya, kayak gimana. Oke, ini adalah tampilan ketika dipakai anak umur 3 tahun. Si gundul muter renangnya kebalik. Nanti saya coba kancingin ya, dan pakai hoodie-nya juga. Nah, ini tampilan yang dikancing ya, walaupun belum dikancing semua, kayak gitu kira-kira ya. Wih, keren kan? Mantul. Gimana mantulnya? Tangannya gimana tangannya? Ih, mantul.
Kita coba pakein hoodie-nya ya. Apakah lebih lucu nih bocil? Tungguin. Oke, ini yang pakai hoodie ya. Ini kalau nggak salah BB-nya cuman berapa kilo ya? 9 apa 10 kemarin nih. Tapi dia tinggi sih. Ini bocil nih. Ya nggak? Ya. Ih, lucu kan? Mantul. Gimana mantul tangannya? Mantul. Mantap betul. Jangan lupa sub. Sini, sini lihat. Jangan lupa sub. Subscribe. Nah, kita bakal buka ya. Di sini, oh iya. Kantongnya cuma ada dua guys ternyata. Ada di depan sini di bagian dada kanan kiri. Biasanya kan di bawahnya juga ada ya kalau yang dewasa ya. Seperti jaket-jaket yang saya pernah review, kalian bisa cek jaket-jaket yang pernah saya review, linknya bakal muncul di sini ya. Di sini cukup dua kantong doang ya, lagian anak kecil mau ngantongin apa. Dan ternyata guys, ini aneh baru tahu nih. Lihat nih. Ini lubangnya cuman segini doang gitu maksudnya. Wow. Aneh kira ini lebar gitu kan, seukuran tutupnya gitu kan, biar tangan 5 atau 3 jari ini masuk ya. Tapi ini 2 jari doang. Wadadiu. Gokil sih. Nah, ini kancingnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Kita lihat dalamnya. Rapih juga jahitannya, cakep. Cuman mungkin quality controlnya lupa kali ya. Motong-motong benang-benang berseliweran ini. Oke. Ini flashnya menurut saya tidak terlalu tebal ya. Ya, standar buat anak-anak ya. Dan semoga nggak cepat merudul. Yang namanya bahan cartoon flash ya, yang namanya bahan cartoon flash, mau merek sekelas Nevada juga ujung-ujungnya kelamaan pasti bakal merudul juga, seperti jaket yang punya saya gitu. Dan saya juga pernah bikin video jaket Nevada itu ya, modelnya sama kayak gini, tapi lengannya ini warnanya biru dongker, jadi nggak terlalu tentara kayak seperti ini ya, kayak jaket boy. Kalau ini kan kayak jaket boy gitu kan, antara badan sama lengan itu beda ya. Kalau itu enggak, full biru. Saya ambilin deh kalau penasaran. Nah, ini dia jaket Nevada yang harganya cuman gocap ya. Gocap, gope. Harganya cuma gope. Nevada ori. Nah, ini kan biru semua nih. Tuh, jadi nggak terlalu kentara gitu. Aslinya saya maunya yang kayak yang ini sih, kayak si bocil gitu. Cuman ketemunya yang ini dan saya suka juga kebetulan. Nah, kalau yang dewasa ini di bawahnya tuh nggak seperti yang anak tadi. Kalau yang anak kan di bawahnya ada karetnya nih. Nah, ya. Kalau yang Nevada ini enggak. Nih. Ini udah lama sih saya pakai dan kalian bisa lihat ya teksturnya ini tuh lama-lama merudul juga walaupun sekelas Nevada, namanya juga bahan flash ya, pasti merudul lama-kelamaan gitu loh bro. Nah, yang ini yang dewasa pasti kantongnya juga ada tuh, enak nih buat nyimpen barang, banyak slotnya. Oke, gitu aja ya review jaket boy dari Alwi Harsi. Kalau kalian minat, kalian bisa hubungi WA yang ada di deskripsi ya. Buat anak ya, buat dewasanya juga sebenarnya ada sih saya. PO ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alwi Harsi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.